Hadirin hadirat rahimaniallahu wa iyakum. Kembali pada Maghrib ini kita akan melanjutkan kajian akidah, kajian tauhid melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Suruhi salasatil Usul wa Adillatiha. Eh uh, terakhir yang kita bahas adalah substansi dari surat Al-Asr dari surat di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Dan Allah sendiri juga yang mengatakan bahwa manusia ini sesungguhnya berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang selalu tawasau bil haqq wa bil sabar yang selalu memberikan wasiat di atas kebenaran dan selalu memberikan tausiah wasiat wasiat dengan penuh kesabaran. Ini yang terakhir yang kita bahas. Pada malam hari ini masih ada kaitannya dengan penjelasan surat tersebut, tapi hubungannya dengan poin yang pertama. Ketika dikatakan illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman, dan kapan kesempurnaan iman itu ada pada diri kita? Ini menjadi pertanyaan penting, karena kata dan lafaz iman itu sesuatu yang hampir setiap hari kita dengar. Maka, perlu untuk kita ketahui bagaimana caranya untuk mendapatkan keimanan yang sempurna. Dan kita harus sampai pada kesempurnaan iman itu, dan itulah yang paling menentukan dalam kehidupan kita. Seandainya kita memiliki keimanan yang sempurna, lalu kita meninggal, wafat kita di atas iman itu, maka insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat, orang-orang yang tidak lagi merugi, seperti yang dijelaskan dalam ayat tadi, semua manusia. Sesungguhnya, berada di dalam kerugian, maka untuk mengeluarkan kita dari kerugian, kita harus mengerti betul bagaimana cara untuk mendapatkan keimanan yang sempurna, bagaimana caranya agar kita memilikinya, untuk kemudian itu berpengaruh bagi kehidupan keseharian kita. Maka, dikatakan wal imanul kamilu billahi ta'ala iman yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yatadhammanu anwa tauhidis salasa jadi iman yang sempurna itu iman yang di dalamnya yatadhamman terkandung di dalamnya anwa as anwa al-tauhid salasa tiga jenis atau tiga bentuk dan tiga komponen tauhid jadi kesempurnaan iman kita akan ada ketika dalam keyakinan kita itu terkumpul tiga komponen tauhid tiga bagian tauhid tiga bentuk tauhid ini mau disebut bagiankah, mau disebut bentuk, macamkah, komponenkah, terserah saja. Yang penting tauhid itu secara garis besar, pembahasan seputar masalah tauhid secara garis besar, itu akan ada pada tiga bentuk ini. Akan ada pada tiga bagian ini. Yang kalau seandainya ketiga-tiganya sudah kita yakini dan kita imani, maka disitulah kesempurnaan iman itu kita miliki. Fa'innahu yatadamman, sesungguhnya iman yang sempurna itu tercakup di dalamnya al-awwal, yang pertama adalah al-iqraru biwujudillahi ta'ala wa'atiqadu tafarrudihi fi mulkihi wa tadbirihi bi'afa'alih. Ini yang pertama. Ikrar, kita harus mengikrarkan, mengisbatkan, meyakini. Apa yang harus kita yakini itu? Bi ta'ala dengan adanya Allah ta'ala wa tiqadu tafarrudihi fi mulkihi. Dan kita juga harus meyakini tafarrudihi fi mulkihi. Sendirinya Allah, esanya Allah, fi mulkihi pada kerajaannya wa bi af'ali dan dia mengatur secara sendiri dengan perbuatannya dalam kerajaannya itu dalam kekuasaannya ini yang pertama jadi kita percaya dengan adanya Allah meyakini bahwa Allah itu esa fi mulkihi. malikul mulk dia adalah raja dari segala raja Dia punya kerajaan yang tidak sama dengan kerajaan yang dimiliki oleh raja manapun. Wa tadbirihi bi afalihi. Dan kita juga harus meyakini bahawa Allah itulah yang mengatur secara sendiri. Allah tidak perlu bantuan apapun. Dalam bahasa lain, poin yang pertama ini dapat disebut dengan Tauhid Rububiyah. Kalau kita pernah mendengar istilah tauhid rububiyah, poin yang pertama ini sesungguhnya adalah substansi dari tauhid rububiyah. Rububiyah itu diambil dari kata Rabbun. Allah itu adalah Rabb. Dalam Al-Qur'an dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbil alamin. Rabb sekalian alam. Apa makna Rob sekalian alam? Allah lah yang menciptakan alam. Allah lah yang mengatur alam ini secara sempurna. Allah lah juga yang menentukan rezeki dari alam yang semua yang yang ada dari makhluk Allah. Maka itu semua adalah bagian dari rububiyah. Jadi intinya rububiyah itu bagaimana kita meyakini Perbuatan-perbuatan Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan Allah melaksanakannya secara sendiri tanpa memerlukan bantuan apapun, tanpa memerlukan atau membutuhkan makhluk, karena Allah adalah Khalik. Mustahil, Khalik itu butuh kepada makhluk yang Dia ciptakan sendiri. Ini pada poin yang pertama dan kita wajib meyakini itu. Ini penjabarannya tentu saja nanti akan panjang karena berhubungan nanti dengan semua afalnya Allah, semua perbuatan-perbuatan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita yang semuanya mesti kita kembalikan kepada Dia. Kalau seandainya kita mendapatkan musibah maka kita harus mengembalikan kepada Allah bahwa musibah Allah itu bahwa musibah itu terjadi dalam kehidupan kita itu hanya karena Allah yang mengizinkan. Kita perlu mengambil ikhtiar. Kita perlu berhati-hati. Kalau umpamanya kita berkendaraan, hati-hati kita dalam berkendaraan itu. Kita jaga kecepatan kendaraan kita. Kita pakai aksesoris-aksesoris yang memang mendukung untuk membuat kita menjadi selamat. Patuhi aturan-aturan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Seandainya nanti setelah semua ikhtiar itu kita laksanakan terjadi juga musibah dalam kita berkendaraan itu, kita harus langsung harus langsung apa namanya itu harus langsung menyerahkannya dan mengembalikannya kepada Allah. Subhanahu wa taala. Kalau terjadi musibah yang lain seperti sakit umpamanya. Ditimpa kita oleh musibah dalam bentuk sakit. Rasanya makanan sudah dijaga betul. Apa yang dianjurkan oleh dokter sudah kita laksanakan. Tapi ternyata tetap saja kita mendapatkan ujian dalam bentuk sakit. Maka kembalikan kepada Allah. Dialah Allah yang telah menetapkan takdir kita seperti itu dan dalam setiap takdir Allah pasti di situ ada ada kebaikan. Itulah sebabnya kita harus serahkan kepada Allah. Gak boleh kita menyalahkan siapapun dalam musibah yang kita yang yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena memang musibah itu ada dalam ketentuan Allah. Perkara nanti ada asbab yang mengarahkan ke sana, mungkin, tapi tak akan pernah bisa terjadi kalau seandainya Allah tidak, Allah tidak mengizinkan. Jadi kalau umpamanya kita sakit, jangan dituduh-tuduh orang memberikan penyakit itu. Kadang dalam kehidupan kita mudah kali untuk menuduh seperti itu. Kalau tadi pagi dia berbentah bantah sama tetangga kah atau sama siapakah, Malamnya demam dia, panas-panas badannya. Kadang-kadang mudah sekali untuk mendatangkan tuduhan. Kau sebulan, kau mengimu penyakit kau. Takkan bisa terjadi kalau seandainya Allah tidak mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kebetulan apa yang dihasilkan bulan ini dari kebun-kebun yang kita punya, kurang dari bulan yang sebelumnya. Jangan salah anak-anak. Ini tadi wakang dan suwa ma mahupu alainya. Tak juga muh Pertama kali ambil satu sikap. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kalau mau dicari asbab, silakan. Tapi bukan semata-mata karena asbab itu. Mencari asbab itu gunanya hanyalah untuk kita mengambil tindakan di masa yang akan di masa yang akan datang. Oh mungkin ini kok gak sabab. Berarti bulan depan jangan buat macam itu. Apakah dengan tidak dibuat seperti itu buahnya pasti banyak? Halo pasti Lagi-lagi kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah yang menumbuhkannya Allah yang menentukan buahnya tanam limau tidak ada yang menunjukkan siapa salah adakah orang yang akan kita jadikan tumbal untuk disalahkan tidak karena itu semua ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Cuma kita coba untuk mencari asbab atau untuk berpikir tentang apa yang sudah terjadi. Oh, barangkali ini tanahnya apa istilah kalau untuk tanah itu pH pH apa itu? pH-nya rendah barangkali kata ilmuwan ini tidak cocok tumbuhan ini di sini nih. Mungkin cocok untuk tanaman yang lain. Ah, coba lo tanam yang lain mungkin tidak cocok itu untuk limau mungkin cocok untuk yang lain coba yang lain apakah dengan merubah pada yang lain itu pasti nanti baik Allah ya tentu maka kalau mau rubah-rubah mulailah dengan bismillah mohon kepada Allah hasil yang terbaik awak proses yang bisa awak kerjain dalam kehidupan kita kita hanya bisa melakukan proses Hasil semuanya ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ketika seorang anak sudah kita paksa belajar, sampai malam bepasoh membacanya sebagai ujian? Tapi lupa dia berdoa kepada Allah. Apakah pasti hasilnya baik? Ah, belum tentu. Jangan-jangan gara-gara tidak lolok malam lepas ujian tiba kan tua. Tidak itu baca soal dulu. <guits> ah, pun kan tiba kan lah salah sini sebab apa. Ini tidak lolok malam tadi. Oleh karena itu, apapun yang kita mau lakukan, ambil ikhtiarnya, ikhtiar itu asbab, itu mengkerja kita, itu ibadah kita. Kita dituntut melakukan itu sebagai sebuah ibadah. Setelah itu semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya azam, sudah tekad itu pasti lakukan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, lalu kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Perlu sekali untuk kita yakini di dalam hati kita, wajib kita meyakini rubiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita meyakini bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kaya kita, miskin kita, sakit kita, sehat kita, sukses bisnis kita, gagal bisnis kita itu semua adalah bagian dari rububiyah Allah. Allah yang telah menentukan itu semua, bahkan takdir kita sudah dicatat sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Khamsina al-fasana. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, pena sudah mencatat pena, kalam. Nun wal kalami wa mayasturun. Nun demi pena Al-Qalam itulah yang telah mencatat takdir kita dan uh, Rufi'atil Aklam wa Jaffatis Suhub pena sudah diangkat dan tintanya sudah tintanya sudah kering kita tinggal lagi menjalani apa yang memang sudah ditakdirkan hanya saja hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala takdir itu semuanya Dirahasiakan itu hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Allah sudah tahu dia semua apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita: berapa umur kita, berapa rezeki kita, kapan kita meninggal, kita meninggalnya nanti, kenapa kita tidak tahu seperti apa kita meninggal, di mana kita meninggal, kapan kita meninggal. Tiga hal kita tidak akan pernah tahu cara cara meninggal kita itu. Tempatnya di mana, waktunya kapan, dan caranya seperti apa. Apakah orang-orang meninggal kena tabrakan itu, itu kehendak dia? Kalaulah memilih, tidak ada satupun orang yang menginginkan meninggal dalam keadaan keadaan seperti itu. Bahkan ada seperti kisahnya Khalid Ibn Al Walid Khalid Ibn Al Walid itu panglima perangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan gelarnya adalah Asadul Saifullah Pedang Allah itu Khalid asal apa orang menang Nah ada kalah harapan dia apa harapan dia mati dalam saat berperang itu harapan dia, tetapi ternyata Allah mentakdirkan dia matinya tidak di dalam peperangan, tapi Khalid bin Walid meninggalnya di atas ranjang bukan saat berperang, tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Berarti Allah menginginkan dan ber berkehendak lain untuk kematiannya Khalid ibn Al Walid. Hanya saja jasa dia dalam peperangan apa yang telah disumbangkannya anak atas nama Allah dalam memperjuangkan Islam. Dia tentu akan mendapatkan balasannya, bahkan bisa-bisa menyamai apa yang didapatkan oleh mereka-mereka yang mati, yang mati syahid. Jadi yang pertama ini kita meyakini bahwa Allah itu ada, jelas itu. Wujud Allah, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Dan juga meyakini dia esa dalam kerajaannya. Esa dalam tadbirnya, dalam mengatur alam, dan esa dalam semua bentuk perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan hal-hal yang kalau seandainya sepertinya seolah-olah dianggap Allah memerlukan yang lain dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu? Dapatkah dikatakan seperti itu? Tidak, seperti Allah menciptakan malaikat Mikail untuk mengatur hujan. Jadi malaikat ada namanya Mikail itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hujan. Berapa kira-kira kualitas kuantitas hujan yang akan diturunkan untuk menghidupkan rumput-rumput yang ada di sana. Karena onta-onta di padang pasir sana sudah kehabisan rumput perlu ditumbuhkan ditumbuhkan kembali. Itu malaikat yang mengaturnya adalah Mikail. Apakah Allah butuh sama Mikail? Tidak. Tidak butuh dia. Kalau tidak ada Mikail, tidak bisa Allah atur At hujan. Bisa. Malakul maut, malaikat maut, ditugaskan pula oleh Allah untuk mencabut nyawa. Tidakkah kita bisa mati kalau tidak ada malakul maut? Tidak bisa ke Allah mau, mau, mau apa mematikan sesungguhnya yang mematikan itu adalah Allah sebagaimana yang menghidupkannya juga adalah adalah Allah tapi ada malaikat yang diutus untuk mengatur itu semua untuk mencabut nyawa tetapi kematian itu sesungguhnya adalah atas kehendak Allah Subhanahu diaturlah oleh Mikail hujan turun Tapi yang menumbuhkan rumput sesungguhnya adalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu pun bentuk kebutuhan Allah kepada makhluknya, apapun makhluknya. Termasuk kepada aras. Allah tidak pernah membutuhkan aras. Dan ketika Allah ciptakan aras, dan Allah mengatakan bahwa dia berada di atas aras, Itu bukan karena Allah membutuhkan aras, bukan karena Allah membutuhkan tempat. Jangan sekali-kali meyakini nanti kalau digeser aras dua aja jatuh Ta'ala. Kalau ada kursi kok dianjak kursi itu jatuh kan? Karena ada orang main-main, pas nak duduk ditarik kursi itu. Ada. Terjatuh dia. Itu menandakan bahwa kita butuh kepada makhluk yang lain. Tapi kalau untuk Allah, ketika dia mengatakan Ar-Rahmanu Allah bersemayam dan berada di atas aras, sama sekali bukan karena Allah membutuhkan aras. Karena aras sendiri adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya perlu untuk mempercayai ayat itu. Kita hanya perlu untuk mengimaninya karena itu bagian dari keyakinan yang dulu diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diyakini pula oleh para sahabatnya. Sehingga kalau seandainya ditanya, kalau seandainya ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Maka kalau kita lihat berdasarkan kepada hadis Allahu fis sama, Allah ada di atas langit, jauh di atas langit sana dan aras itu adalah yang tertinggi dari semua makhluk yang ada. Aras adalah makhluk yang tertinggi dari semua makhluk yang ada. Tidak ada lagi makhluk di atas itu. Dan ketika Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Dia berada di atas aras, kita tinggal meyakininya tanpa mencoba untuk mencari tahu seperti apa, seperti apa karena banyak juga orang yang mengatakan jangan pernah menanyakan pertanyaan Ainallah itu. Itu pertanyaan yang tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena kalau pertanyaannya Aina itu menunjukkan jawaban tempat. Kalau pertanyaannya Aina itu menunjukkan kepada sebuah jawaban yang mengarah kepada satu satu tempat mano kepala sekolahnya, ada pertemuan jawa Berarti tampak pertanyaan di mana itu menunjukkan tempat. Dan Allah tidak butuh kepada tempat. Inilah salah satu dari cara subuhat-subuhat untuk menolak ayat ar Rahmanu ala sehingga dilarang untuk mempertanyakan yang tadi itu. Kalau seandainya memang dilarang untuk mempertanyakan kenapa Rasul bertanya, kenapa Rasul sendiri yang bertanya kepada seorang budak perempuan untuk mengetahui kira-kira si fulan, si fulana, apa budak ini apakah apakah uh, memiliki keimanan yang benar atau 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 tidak ditanya oleh Nabi Aynallah. Berarti Nabi sendiri yang melakukan pertanyaan itu. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa Rasul melakukan sesuatu yang sesuatu yang salah. Kalaulah seandainya tidak pantas untuk dipertanyakan, niscaya Rasul tidak akan bertanya kepada budak perempuan itu. Lalu apa jawabannya? Jawabannya ambil dari Al-Quranul Kirim, ambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jawabannya itu adalah buah sesungguhnya Ar-Rahman wa alal Begitu yang diyakini oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan para para sahabatnya. Jadi ikhwati fillah, yang pertama inilah komponen dari akidah atau tauhid pembagian tauhid yang pertama kita mesti percaya meyakini rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala Allah Esa dalam segala hal dia sendiri yang melakukan ketika dikatakan kenapa Allah pakai kata nahnu karena ada inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kami itu biasanya satu atau banyak? Banyak kan? Dan Allah bilang situ, sesungguhnya kami yang menurunkan, kami yang menjaga. Kenapa Allah bahasakan dengan itu? Itu kalam Allah. Ada beberapa kemungkinan. Kata kami, kalau diucapkan oleh satu orang, itu biasanya litasrif ta'zim. Itu untuk menunjukkan kemuliaan dan keagungan. Untuk membesarkan dirinya. Dan Allah lah yang paling pantas untuk membesarkan diri. Karena memang Allahu Akbar. Pejabat aja kadang-kadang sering gunakan kata kami. Ya, sayangnya dalam sambutannya bagus ya. Yang kami hormati. sayangnya contohnya. Yang kami hormati Bapak Gubernur yang kami hormati, yang kami hormati apa dek kaminya? ini seorang dan men 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 menyabuknya kan. Jadi kalau kata kami digunakan untuk oleh oleh satu orang padahal kami untuk uh, yang sebenarnya maknanya banyak, maka itu liter wa ta tazim. Itu cara memahami yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat proses penurunan Al Qur'an itu, bukankah Jibril yang membawa? Bukankah Jibril yang membawa wahyu itu lalu menurunkan yang kepada Nabi Muhammad? Berarti ada dalam proses turunnya itu selain daripada Allah. Jibril yang menurunkan kepada Nabi Muhammad. Sekarang ketika dikatakan, kami yang menurunkannya. Pada hakikatnya Jibril tidak akan bisa menurunkan apapun kecuali kalau seandainya Allah yang Allah yang memerintahkan. Berarti yang menurunkan Quran sebenarnya siapa? Allah, karena Jibril tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak memberikan kekuatan dan menyuruh untuk menurunkan. Nah, ketika dikatakan, "Kami, kalau ingin dipahami lebih dari satu, berarti ada proses yang di situ, ada yang memang proses turunnya kepada Nabi Muhammad, yang mana turunnya dibawa oleh..." Di bawah oleh Jibril, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bukanlah menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sendiri, yang sebenarnya secara hakiki, Dia yang menurunkan, dan Dia tidak pernah membutuhkan Jibril dalam persoalan ini. Jibril diciptakan oleh Allah dan Jibril mesti taat kepada perintah Allah dan salah satu dari bentuk ketaatannya adalah melaksanakan perintah setiap kali ada wahyu yang wahyu yang diturunkan. Oleh karena itu, makhluk-makhluk yang melakukan perintah-perintah Allah seperti malaikat pun itu sesungguhnya adalah bentuk ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada di antara malaikat satu pun malaikat yang menentang yang menentang karena memang sifat mereka ya falu nama yu'marun mereka mengerjakan apa yang diperintahkan siapa yang memerintahkan Allah berarti ketika malaikat bekerja dengan fungsi-fungsinya berarti dia sedang menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala namun secara hakikat yang menentukan yang melakukan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bukanlah sesuatu yang yang bertentangan. Baik, tentu nanti akan akan apa namanya bisa dikembangkan karena lembaran-lembaran berikutnya itu juga akan tetap masih menyinggung persoalan-persoalan ini. Tapi di awal-awal sudah disinggung tentang rububiyah. Maka tidak mesti kita perpanjang dulu pembahasannya karena pada lembaran-lembaran yang berikutnya tercakup juga apa namanya itu contoh dan berbagai macam bentuk dalil-dalil yang yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, komponen yang kedua atau bagian yang kedua yang akan menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba itu adalah al-iqraru bikamalihi fi dzatihi wa asma'ihi wa awsafihi. Kita harus meyakini kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala pada zatnya, pada namanya, dan pada sifat-sifatnya. Allah itu sempurna. an aibin Dan Allah itu suci terpelihara dari semua aib dan kekurangan wa dan juga Allah itu terbebas dari semua bentuk penyerupaan dengan dengan makhluk. Mumatsalah, misal. Tidak ada yang makhluk yang semisal Allah. Lepas Allah dari itu semua, bebas Allah, suci dari itu semua. Ini poin yang kedua. Kita wajib meyakini kesempurnanya Allah. Kesempurnaan itu ada pada zatnya, ada pada namanya, ada pada sifatnya. Berarti Allah punya zat yang sempurna, tanpa ada kurang, tanpa ada cacat. Dan hanya Allah yang tahu seperti apa zatnya. Kalau seandainya ada ayat-ayat yang berkaitan dengan zatnya Allah, kita wajib meyakini apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang zatnya itu, dan kemudian kita meyakini sempurna mulia tanpa ada sedikit pun cacat dan kurang dan tidak juga ada hal-hal yang menyerupai dengan dengan makhluk karena Al-Qur'an sendiri sudah menolak penyerupaan Allah dengan makhluk itu sudah ditolak langsung oleh Allah apa itu laisa kamitslihi syai'un laisa kamitslihi syai'un tidak ada satu pun sesuatu pun yang serupa dengan Allah Syaih, sesuatu. Dari semua yang ada ini adalah makhluk, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. basir dan Allah maha mendengar dan maha maha melihat. Jadi kamal filza sempurna pada zat. Kita wajib percaya dengan apa yang diceritakan oleh Allah. Allah tentang zatnya dalam Al Quran. Jangan ditolak. Wajib percaya. Karena Allah yang menceritakan. Apa contoh? Salah satu dari ayat yang sudah sering kita bahas dalam kajian-kajian Tauhid. Dan juga sering menjadi perdebatan di kalangan Ahlul Kalam. Karena berhubungan dengan zatnya Allah. Seperti tangan, seperti wajah, seperti tumit. Ada dalam hadis Nabi Rasul mengatakan ketika Allah meletakkan tumitnya di dalam neraka mati padam api neraka itu. Neraka yang sebegitu dahsyat panasnya tetapi bisa bisa padam. Yang hubungannya sama sifat zat apa? Tumit. Dalam Al-Quran juga Allah mengatakan dan menisbatkan kepada dirinya sifat wajah. Allah sendiri yang menisbatkan itu. Dan Nabi juga menyampaikan dan menisbatkan pula wajah itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat yang sudah juga sering kita ulang-ulang. Wa ya baqa wajuhu rabbika zul jalali wal ikram. Kekallah wajah Allah. Dalam hadis Nabi punya satu doa yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa doa Nabi dalam doanya? Allahumma inni as'aluka ladzatan nawari ila wajhikal karim. Ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, berikan di akhirat kelak kesempatan bagi saya untuk menikmati melihat kepada wajahmu yang mulia doa Nabi melihat kepada wajahmu yang mulia ada dalam hadis lain satarawna rabbakum kamatarawna al-qamar di akhirat kelak di dalam surga kalian akan melihat langsung kepada Allah sebagaimana kalian melihat kepada bulan tidak ada desak-desakan sekian miliar jumlah orang tapi tidak ada yang desak-desakan karena sama seperti melihat bulan bukan menyerupakan Allah dengan bulan tapi menyerupakan cara melihatnya kalau ada bulan purnama semua kita keluar untuk nengok di di, di luar masjid itu apakah kita tidak melihatnya secara sempurna apakah kita desak-desakan perlu desak-desakan enggak Jadi bukan menyerupakan Allah dengan bulan, tapi menyerupakan cara melihatnya. Satarauna rabbakum akan kalian lihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan. Ah, berarti ayat-ayat dan hadis tadi ada wajah, ada tangan, ada tumit, ini semua zat dan kita wajib percaya bahwa Allah itu punya zat yang sempurna, yang mulia, dan hanya Allah yang tahu seperti apa zatnya itu. Dan jangan sekali-kali untuk menyamakannya dengan makhluk, karena Allah sendiri sudah menolak kesamaan itu. Oleh karena itu, Rasul dan para sahabat dulu menjadikan ayat laisa kamitslihi syai'un ini untuk menetapkan semua sifat-sifat yang berhubungan dengan zat tadi. Diimani diterima tapi tidak serupa. Sementara orang-orang yang ada dalam ahlul kalam menjadikan ayat laisa kamitslihi syai'un untuk menolak semua keterangan-keterangan Allah tentang zat tadi itu. Ditolaknya wajah bukan wajah artinya ditolaknya tangan bukan tangan artinya itu melalui ayat tadi jadi ayat tadi dijadikan cara untuk menolak sifat-sifat yang tadi padahal rasul menjadikan ayat itu sebagai cara untuk menetapkannya karena yang terlarang itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluk meyakininya wajib tapi tidak serupa dengan makhluk laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul Baik ikhwati fillah karena waktu Isya sudah masuk kita akan jawab dulu suara azan insyaallah nanti kita sambung sebelum kita bertanya jawab. Allah

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah ma'asyar al-hadirin hadirat Rahimani wa iyyakum. Jadi pada poin yang kedua, kita wajib mempercayai kesempurnaan yang ada pada Allah, baik zatnya, nama, dan sifatnya. Sehingga kewajiban kitalah untuk beriman dan meyakini semua yang telah disampaikan oleh Allah tentang diri dia di dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ada ayat lil ladzina amanul husna wa ziyadah. Lil ladzina amanu bagi orang-orang yang beriman al-husna dia mendapatkan husna. Husna itu kebaikan-kebaikan ada yang menafsirkan dengan surga. Berarti orang-orang beriman mendapatkan surga waziyadah dan penambahan nikmat. Lah dapat nikmat surga dengan semua bentuk kenikmatan yang ada. Ada pada surga. Waziyadah, lalu ada tambahan. Apa tambahan itu? Apa ziyadah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam riwayat itu menafsirkan makna ziyadah. Maka Al-Qur'an itu bisa ditafsirkan oleh Al-Qur'an sendiri dan ada tafsir Al-Qur'an dengan sunnah atau dengan hadis. Nabi sendiri yang memberikan penjelasan ziyadah di situ adalah an-nazaru ila wajhillahil karim. Melihat memandang kepada wajah wajah Allah, lalu mau kita artikan apa wajah itu? Selain daripada wajah, karena Nabi sendiri tidak pernah memberikan penafsiran wajah untuk makna yang lain. Sebab ada sebagian, dan ini juga perdebatan-perdebatan perdebatan dalam aliran kalam yang memaknai itu dengan kerajaan. Kalau dimaknai kerajaan, malah jadi jadi rancu karena kenikmatan yang ada dalam surga surga itu sendiri yang diciptakan oleh Allah itu juga bagian dari kerajaan kerajaan Allah lalu ketika dikatakan ziyadah pasti ada sesuatu yang istimewa dalam persoalan ini kalau memang diartikan wajah dengan kerajaan Lalu semua bentuk kata wajah dalam Quran diartikan kerajaan nanti akan terjadi kerancuan kerancuan makna. Maka ketika dikatakan waziada ada tambahan yang berbeda dari nikmat surga yang lain. Bahkan ziyadah ini jauh lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Dan itu adalah melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita percaya. Kalau tidak, iman kita menjadi tidak sempurna. Begitu juga dengan asma' wa sifat. Asma'ihi wa awsafihi. Nama dan sifat-sifatnya. Allah itu punya banyak nama dan Allah itu punya banyak sifat. Asma' itu dalam bentuk jama'. Mufratnya ismun. Awsaf itu dalam bentuk jama' juga. Mufratnya sifat. Bisa sifatun waspun awsaf. Sifatun sifat. Berarti Allah punya banyak nama dan Allah punya banyak sifat. Semua nama dan sifat itu sesuai dengan kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi dikatakan walillahil asmaul husna. Bagi Allah itu ada asmaul husna, ada nama-nama yang mulia. Apa itu nama yang mulia? dan berapa jumlahnya dalam hadis Nabi diberikan penjelasan oleh Nabi sendiri sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama inilah yang Asma'ul Husna yang kita kenal itu 99 nama mi'atun illa 100 kurang 1 lah 99 sahabu'i lo kurang 1 berarti itu penguat sebagai sebuah kepastian taukid man ahsaha jannah siapa yang menghafalnya menguasainya maka masuk surga maka Allah punya nama dan Allah juga punya punya sifat apa beda antara nama dan sifat nama sesuatu yang kita sebut dan kita panggil sifat itu sesuatu yang melekat pada seseorang. Setiap nama itu adalah sifat. Tapi tidak setiap sifat lalu menjadi menjadi nama. Ketika Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, karena memang Allah itu punya sifat memberikan kasih sayang yang yang tidak berbatas. Kita semua disayangi oleh Allah. Durhaka pun kita diberi juga nikmat oleh Allah. Kalaulah seandainya Allah menghentikan nikmat karena kedurhakaan kita, Allah mati baca Kalau Allah ingin hentikan nikmatnya karena kedurhakaan kita, habis kita semua. Mata Raka Aleha mendabah. Tak ada yang tersisa lagi. Kalau Allah ingin menyiksa kita dengan kezaliman yang kita yang kita lakukan. Walakin yuakhiruhu ila ajalim musamma. Tapi ditunda oleh Allah sampai pada waktunya nanti. Kita akan dihisap, kita akan diperhitungkan. Durhaka-durhaka Durha 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 lah. Kadang banyak lah soki yang doko oleh orang taat. Ini tak pernah semayang tapi tidak kena soki banyak lah. Jangan-jangan itu semua adalah ujian-ujian yang diberikan oleh Allah atau istidraj Jangan bangga lah lalu. Oleh itu bukti ki Allah mencintai kita bukan pada harta. Bukti Allah mencintai kita bukan pada dunia yang diberikan oleh Allah. Tak bisa wak sabu impomo, wak buka usaha sukses. Alhamdulillah Allah sayang ke dan dibayi sukses dan dayanya. Wang kapiu banyak sukses pada wak Apakah karena Allah sayang? Jadi, bukti sayang Allah bukan ketika Dia berikan dunia, dan jangan bangga dengan ketika Allah buka pintu dunia kepada kita. Jangan-jangan itu justru yang membuat kita sulit di akhirat kelak. Tapi, bukti Allah sayang kepada kita dan cinta kepada kita ketika Allah mudahkan kita dalam beragama, Allah mudahkan kita dalam memahami agama. Salah satu hadis yang bisa kita ambil untuk itu, Mayuridillahu bihi khairan ingin fiddin. Siapa yang Allah ingin memberinya kebaikan? Nah, siapa yang Allah ingin dia mendapatkan kebaikan? Siapa yang Allah ingin dia mendapatkan kebaikan? dengan agama Allah bukan dia Siapa yang Allah inginkan dia baik Siapa yang Allah inginkan dia baik, Allah buka dunia pada dia enggak, Allah dia tapi ketika Allah menginginkan kebaikan untuk kita, maka Allah jadikan kita orang yang paham, paham agama. Carilah dunia itu, tapi di atas pemahaman agama kita. Ini tidak lo betul kan? Usman bin Affan tidak kena kayu orang. Abdurrahman bin Auf kaya raya, gagal jadi orang miskin, dicecah jauh untuk miskin tidak ada miskin miskin lah. Tetapi dia di atas keimanan dan tauhid. Oleh karena itu kalau mengejar dunia, carilah dunia, tetapi kita melangkah di atas iman dan iman dan tauhid. Yakin kita bahwa kaya itu Allah yang menentukan. Yakin kita bahwa yang kita dapatkan ini adalah rezeki dari Allah. Orang-orang yang kaya kalau dia punya iman, maka kekayaannya akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya punya dunia tapi tidak di atas iman, maka dunia itu akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya wedor. Maka perlu di awal kita bela dulu diri kita, kita kejar dulu, bela-belain dulu untuk mendapatkan memahami tauhid iman yang benar dan setelah itu melangkahlah untuk mencari apapun dan selalulah hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita meyakini asma wa sifat nama dan sifat-sifat Allah itu juga menjadi bagian dari kesempurnaan iman kita dan Allah memiliki nama yang banyak dan juga sifat yang sifat yang banyak. Kalau setiap nama itu aja sudah merupakan sifat, berarti dari 99 nama sudah ada 99, 99 sifat. Itu dari situ baru belum dari yang lain yang mungkin hanya Allah yang tahu. Jadi tidak ada hak kita untuk membatasi nama dan sifat Allah. Awak aja sebagai manusia ingin banyak-banyak sifat baik itu pada diri kita. Semakin banyak sifat baik itu ada pada diri kita, semakin rasanya kita sempurna baik. Atau batasilah batasi sifat Allah. Tidak mungkin batasi lah. Tujuh tiga boleh kene wano. Karena manusia saja ingin memiliki sebanyak-banyaknya sifat sifat baik. Dan Allah punya semua kebaikan sifat baik itu pada pada diri dia. Karena ma Allah itu sumber semua kebaikan. Maka nama tadi itu itu menunjukkan semua kebaikan Allah. Ar Al Razak dia yang memberikan rezeki. Atau dia yang menerima taubat. Al Ghafur dia yang maha pengampun. Sudah diampuni, ada di bayla wajar tidak disebut sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim ya, memang itu sifatnya Karena sifat itulah dia pantas dipanggil dengan nama yang tadi itu setiap kali ada nama Allah itu maka pasti itu sifatnya awak kadang-kadang itu tidak sama tidak sama saja tidak <laughs> sama saja kelakuan kan Nama baik, baiknya. Nak kenal sila kor. Namaiku tapi, waduh. Kalau Allah Taala setiap disematkan sebuah nama pasti itu di dalamnya ada sifat dan sifat itu menunjukkan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi namo aja Allah sembilan puluh sembilan puluh sembilan dan setiap nama di dalamnya ada sifat dan ada di antara sifat-sifat Allah yang mungkin hanya Allah yang mungkin hanya Allah yang tahu. Tapi satu kata kunci dalam persoalan ini, semua nama dan sifat tadi itu suci dari semua bentuk aib dan kekurangan. Tidak ada satu pun aib, tidak ada satu pun kekurangan dan tidak ada satu pun yang mumasalah al khalq yang menyerupai yang menyerupai makhluk. Tidak ada. Berarti khusus hanya untuk Allah. Ketika dikatakan sayang, ar-Rahman, ar-Rahim, itu tidak akan serupa dengan makhluk. Kalaupun pada makhluk nanti ada juga sifat kasih sayang, ada tidak makhluk yang penyayang? Banyak. Banyak. Tetapi tidak akan pernah sama dengan sama dengan Allah. Makhluk dengan sifat-sifat yang namanya sama tadi itu, tetapi hakikatnya tidak akan pernah sama. Seorang ibu sangat sayang pada anaknya. Tetapi sayangnya Allah jauh melebihi sayang ibu. Manusia mungkin di dalam dirinya ada sifat pemaaf. Allah juga pemaaf. Manusia juga punya sifat maaf. Tetapi sifat maafnya manusia dengan sifat maafnya Allah enggak bisa dibandingkan. Laisa kamitslihi syai. Enggak ada yang serupa. Semua yang ada pada manusia itu mengalami keterbatasan-keterbatasan, sedangkan yang ada pada Allah semuanya itu mengal semuanya menunjukkan kesempurnaan-kesempurnaan. Maka disebut dengan Maha. Allah Maha, Maha Kuasa, Maha Pengampun, Maha Pemberi Rizki, Maha Pemaaf, benar-benar Maha Pemaaf. Manusia kalau pun pemaaf itu ada keterbatasan-keterbatasan dalam sifatnya. Jadi bisa saja ada kesamaan pada sebutannya, pada ucapan, tetapi terbatas sementara pada Allah tidak terbatas. Allah hidup, hayyun kayyum. Manusia hidup, tetapi kehidupan manusia terbatas. Hidupnya Allah tidak terbatas. Dia akan hayyun layamut. Hidup dan tidak akan pernah tidak akan pernah mati. Bahkan hidupnya manusia itu diberikan oleh Yang Maha Hidup. Jadi kehidupan manusia ini ada karena diberikan oleh Yang Maha yang Maha Hidup. Yang Maha Hidup inilah yang menentukan kehidupan kita. Kapan Allah menghendaki kita berakhir dalam kehidupan dunia, selesai kita. Maka kita semua mesti mempercayai itu. Eh, uh, fillah Ini poin yang kedua. Saya kira yang yang ketiga kita tidak akan sampaikan karena ini penyebarannya tentu akan lebih panjang. Dan intinya sebenarnya ada pada yang ketiga. Bukan yang satu dua ini bukan inti. Ini juga bagian-bagian dari tauhid. Tetapi yang, yang 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 menentukan seseorang itu sudah benar-benar muslim dan beriman kepada Allah itu ada pada poin yang ketiga yaitu terkait nanti dengan uluhiyah uluhiyah bagaimana kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah la syarikalah dan meninggalkan penghambaan kita kepada selain Allah meninggalkan semua bentuk kesyirikan itu namanya nanti tauhid uluhiyah ini nanti akan kita jabarkan pada pertemuan yang akan datang cukup poin satu dan 2 yang kita berikan contoh-contoh itu pun dengan segala keterbatasan uh, waktu jadi nanti akan ada tiga yang menunjukkan kesempurnaan iman kita. Pertama kita percaya pada Rububiyah Allah. Yang kedua kita wajib percaya juga pada kesempurnaan zat, nama dan sifat sempurna dari semua bebas dari semua kekurangan dan aib dan tidak ada yang serupa dengan dengan uh, makhluk lain. Dan yang ketiga nanti kita juga wajib meyakini. uluhiyahnya Allah bahwa sesungguhnya hanya Allah yang pantas untuk kita beribadah hanya Allah yang pantas untuk kita sembah dan inilah sebenarnya nanti inti dari tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan muslimnya seseorang percaya kepada rububiyah saja percaya kepada Allah sebagai pencipta saja belum membuat seseorang disebut muslim karena orang-orang kafir dulu orang-orang jahiliyah ternyata mereka juga percaya kepada Allah Khalik, Allah pemberi rezeki, itu mereka percaya. Yakin mereka. Tapi mereka tidak mau untuk hanya menyembah Allah yang satu, itu yang mereka tidak mau. Percaya Allah Khalik mereka mau. Ayat yang mengatakan seperti itu. Wala insa'althum man samawati wal Kalau kamu tanya mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La Allah. Mereka akan berkata Allah. Bahkan banyak orang-orang jahiliyah dulu yang namanya Abdullah. Hamba hamba Allah. Nama Abdullah itu itu menyebar banyak sekali di kalangan orang-orang jahiliyah dulu. Ada yang ada yang tetap dalam kekufurannya, ada yang menjadi sahabat Rasulullah masuk masuk Islam. Dan itu semua menunjukkan bahwa mereka percaya kepada adanya Allah sebagai sebagai khalik. Tetapi mempercaya sebatas di situ saja belum membuat mereka menjadi disebut sebagai muslim kalau tidak diikutkan dengan uluhiyah. Nah, nanti nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan fokus membahas pada Uluhiyah Allah sebagai bagian yang ketiga yang akan men, yang akan membuat iman kita menjadi sempurna. Wallahu subhanahu wa taala alam. Uh, apa, cukup? Baik, uh, sang, barangkali uh, apa kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan majelis kita menjadi ibadah bagi kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita, bisa memberikan ketenangan jiwa bagi kita, bisa menambah ilmu dan iman sehingga dengannya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis Subhanakallahumma wa bihamdika, illa anta, wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.